Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya NGRM. Kali ini hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saya lagi berada di Terminal Kalideres nih. Tepatnya jam 2 siang, setengah 3. Nah, seperti biasa di depan sana ada deretan-deretan bis Jawa. Terus ada bis Gapura Ningrahayu. Ada Sumber Jaya pemain baru tujuan Kawali, ada Alparuk tujuan Kuningan, ada MP Merdeka sama Karunia Bakti, sononya ada Resi Bisma tujuan Kuningan. Nah, untuk kali ini saya mau mereview unitnya Sumber Jaya pemain baru tujuan Tasik Kawali Ciamis. Nah, ntar kita lihat aja ya. Nah, ini untuk tampilan depan bus Sumber Jaya nih, tujuan Kawali Tasik bisnis kelas. Ini pake body jet bus 2 Setra dari Adiputro. Jadi Kawali itu salah satu daerah di Kabupaten Ciamis, tepatnya Ciamis Utara. Nah, ini Sumber Jaya tujuan Kawali nih. Nah, ini krunya nih. Pak, misi ya. Untuk bagian sampingnya nih, kita lihat dulu ya. Sumber Jaya tujuan Kawali. Air suspension nih, ini pakai sasis apa nih air suspension. Ntar kita lihat aja ya sambil tanya-tanya sama krunya. Kita lihat ke bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian belakangnya nih, Sumber Jaya tujuan Tasik Ciamis Kawali. Dari sini ke Grogol dulu berarti ya. Ini untuk bagian belakangnya nih, Jetbus 2 Setra dari Karoseri Adiputro. Ntar kita naik aja sambil tanya-tanya ke krunya ya. Nah, ini krunya. Ada Mr. Gaplek juga nih di dalam. Ah, misi ya, Pak. Pak, izin rekam ya, Pak? Iya, boleh, boleh. Nih, bagian dashboardnya nih. Ini Hino RN ya, Pak? Iya. Oh, mantap dah. Oh, ini bagian dashboardnya keren nih, teman-teman nih. Ah, misi ya, Pak. Oke, siap. Numpang lewat, maaf. Ya. Nah, ini untuk konfigurasinya set 22 dari Aldila nih. Wah, masih segar nih, teman-teman nih. Nah, untuk bagasinya juga ada tutupnya nih. Nah, pakai tutup, ada fasilitas selimut bantal juga nih, teman-teman nih. Wah, mantap deh. Nah, untuk teman-teman yang naik bis ini udah disediain juga tempat sampah tiap seatnya. Jadi kalau buang sampah jangan sembarangan ya, tinggal masukin aja ke tempat sampahnya. Ini bis ini kelasnya kelas bisnis ya. Tapi sangat longgar banget nih, jarak antar seatnya jauh nih. Longgar. Krunya lagi ngobrol sama Mr. Gaplek. Mantap lah. TV-nya juga ada gede nih teman-teman nih. Sumber Jaya tujuan Kawali bisnis kelas. Kita
ntar kita ngobrol aja sama krunya ya, biar informasinya lebih jelas lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama krunya Sumber Jaya tujuan Kawali nih, pak supirnya ada sama siapa pak namanya pak? Payani. Oh Payani. Nah, ini udah berapa hari pak tujuan ke Kawali? Baru seminggu. Oh udah seminggu, mantep ya. Berarti lewat Ciamis ya? Ciamis, Tasik, Ciamis. Buniseri juga ya? Iya Buniseri. Untuk tarifnya berapa pak? Kalau sekarang dalam keadaan gini pak, Tasik 15, Kawali 17. 170. Keberangkatannya udah rutin ya tiap iya, hari? Iya rutin, pagi jam 6, malam juga sama jam 6. Oh, jam 6 juga. Dari sono juga sama jam iya, 6? Iya sama. Mantap udah. Sukses terus buat Sumber Jaya ya. Amin, amin, amin. Semoga penumpangnya banyak terus, krunya juga sehat terus. Amin. Nah ini juga ada Pak Keneknya nih sama Pak Teten ya? Iya. Nah Pak Teten juga dulu sempat ketemu di Kampung Rambutan ya. Semoga pada sehat semua penumpangnya. Amin. Banyak terus, belajar terus. Makasih ya Pak atas informasinya. Iya, iya sama-sama. Ya nih udah ngobrol nih teman-teman ya. Sumber Jaya tujuan Kawali Tasik diberangkatkan jam 7.39 menit.